Setelah 6 tahun, barulah anak dia ni berani buat report polis tentang bapa dia telah bunuh dan simen mak dia belakang tandas. Kenapa bawa report? Ha, kes dia macam ni. Pada 13 hari bulan 4 2024, seorang remaja yang berumur 17 tahun bernama V datang ke balai polis di Makassar, Indonesia. Waktu tu V ni bagi tahu polis yang dia nak buat report tentang bapa dia telah bunuh mak dia pada 6 tahun yang lepas. Lepas tu polis pun macam, "Eh, biar betul budak ni. Dah 6 tahun dah kes tu berlalu, kenapa baru buat report? Betul ke tak?" So lepas dengar je keterangan daripada V ni, polis pun decide untuk pergi ke tempat kejadian yang pernah didiami oleh keluarga V ni. Waktu polis ni sampai di tempat kejadian, polis pun terus pergi ke tandas belakang rumah tersebut. Dan betul, belakang tandas tu ada kawasan macam telah disimen. Jadi polis syak, inilah kot tempat yang dicerita oleh V. Polis pun ketuk-ketuk dan korek tempat tersebut. Dan betul, ada jumpa tulang dan rangka manusia di dalam tanah tersebut. Lepas jumpa je tulang tu, polis pun apa lagi buatlah penangkapan suspek malam tu juga. Ketika disoal siasat, suspek yang hanya dikenali sebagai H, dia telah mengaku perbuatan dia yang mana dia telah bunuh isterinya sendiri pada tahun 2018. Suspek ni pun ceritalah pada hari kejadian ni berlaku pertengkaran antara suspek dengan isteri dia. Diorang bertengkar tentang suspek ni kata yang isteri dia telah curang sebab jumpa dengan ex-boyfriend isteri dia. Suspek ni marahlah sebab dia rasa cemburu dan disuruh juga mangsa ni mengaku betul tak dia ada affair dengan ex-boyfriend dia. Tapi isteri dia tak mengakulah. Dia memang tak mengaku sampai sudah. Dan sebabkan itu suspek ni pun berang dan ambil kayu dan ketuk-ketuk di bahagian muka isteri dia sampai mangsa ni terbaring atas lantai tak sedarkan diri. Dan dia biar isteri dia dalam keadaan terbaring tu beberapa hari. Dia decide untuk angkat ke belakang rumah, korek tanah dan simen mayat isteri dia tu dekat belakang tandas. Jadi selepas pengakuan ni dia buat, keesokan harinya polis pun bawa lagi suspek ni ke tempat kejadian dan suruh tunjuk mana bahan bukti atau barang yang dia gunakan suspek untuk menghabiskan nyawa isteri dia ni. Jadi mesti korang pelik kan? Kenapa anak dia ni, V ni, buat report polis selepas 6 tahun? Kenapa lambat sangat? V ni kata waktu kejadian, dia hanya budak sekolah rendah dan adik dia yang kedua hanya berumur 5 tahun. Masih budak lagi waktu tu. Pada hari kejadian, V ni balik sekolah dan masuk rumah. Tiba-tiba dia nampak mak dia dah terbaring atas lantai dengan keadaan muka yang bengkak apa semualah. Sampai V ni kata dia tak kenal. Waktu tu, V tak tahu yang mak dia sebenarnya dah meninggal. Dia ingat mak dia macam tidur lah dekat situ. Tapi dia tahulah yang mak dia telah dipukul oleh ayah dia sendiri. And dia biarlah mak dia dekat situ. 2 hari lepas tu, dia balik sekolah pun dalam keadaan sama. Dan waktu hari tu lah, dia nampak ayah dia ni angkat mayat mak dia ni pergi ke belakang rumah. Dah bawa masuk pasir dan simen ke dalam rumah. Jadi bapak dia ni bagi tahu V, "Ha, kalau orang tanya kamu, bapak buat apa dengan simen dan pasir ni?" Cakap yang bapak nak buat kolam ikan. Dan juga bapak dia ugut anak dia. Bapak dia cakap, "Kalau orang tanya mak kamu gimana?" Cakap, "Tak tahulah mak ke mana, ikut jantan mana entah." Kiranya bapak dia ni ugut lah anak dia untuk berbohong tentang mak dia. Jadi budak sekolah rendah kan, mestilah takut. And dia tengok benda tu depan mata dia, mestilah dia akan turut je apa yang disuruh oleh ayah dia. Sampailah tahun 2024, umur dia 17 tahun, dia beranikan diri dia untuk buat report polis. Dan kalau korang nak tahu, lepas je bapak dia bunuh mak dia, 9 bulan selepas tu diorang berpindah. Diorang tak duduk kat rumah tu, diorang bagi orang sewa. Dan waktu tu anak-anak dia ni tak duduk dengan bapak dia, diorang duduk asing. Jadi sepanjang diorang duduk berasingan dan sepanjang beberapa tahun tu, mungkinlah V ni kumpul keberanian dia untuk buat report polis.